How can a restaurant without food become a restaurant? Halo semuanya, selamat datang di segmen terbaru kami, yaitu Podcast Gak Jelas. Pada hari ini kami ini masih season 1 episode 1. Ya, kita ada season 1 episode 0 Secret di Spotify. Mungkin. Please. Gak Jelas ini adalah segmen di mana kami akan membahas seputar grup yang seputar semua hal yang terjadi di grup chat grup kelas kita. Pada hari ini kita bersama dengan Selin dan Benedicteo yang memiliki channel apa? Selin, channelmu? Selin Benedicteo juga. Oke, okay, aku nggak pernah bersama apa. Di sini ada Ruth. Ruth, kamu channelnya apa, Ruth? YouTube channelnya? K4CM3W. Ya, ada, ya. Nanti aku akan kasih tahu di deskripsi kalau bagi kalian nonton YouTube. Iya. Yeah. Kalau kalian nonton di Spotify atau di mana, kalian bisa lihat di description-nya aja. Hari ini kita membahas Maxelins. Maxelins itu apa? Selin, silakan dijelaskan on cam, please. Thank you. Jadi, ini historinya. Bentar. Jadi gini. So first, Matthew tuh screenshot muka aku kan masih in the middle of the lesson. Dan dia ngomong, Selin mukanya kayak Mbak McDonald's drive-thru cashier gitu kan. Cause I literally wear the same kayak headphones that yang dipakai sama mbak-mbaknya di McD gitu kan. Ya enggak sih? Biasanya pakai kayak gini enggak? Headphones mau gimana Selin, coba dibuka camnya. Ah, tak buka, cuman kasih tahu headphones ya. Iya, iya. Yeah. Gimana? Oh gitu. Tadaaa! Apa gitu? Iya. Yeah. So yeah, pretty much kayak gitu. And kan mirip gak sih sama orang yang pakai di drive-thru ya mbak-mbak McD gitu? Ya kan? Iya. Yeah. Perasaan dia pakai. Ya dipanggil itu. Terus lama-lama si Matt ngomongnya Maxelin, ya udah dari situ. Buat menu aneh-aneh, tiba-tiba ada mainan Roots Toilets. Silence ya Joshua, Daniel. Silence ya Daniel loh, ya ampun. Oke, sekarang kami mulai presentasi pembukaan Maxelins oleh Selin Benedicteo. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Selin. Bentar, aku mau ganti virtual background lagi. Ya, Selin cepat, Selin. Ayo Selin. Ya, yeah, yeah. Introducing you. Sebagai satu. The meal you wanna eat in any time. Kayaknya motor rusak deh. Maxelin lo. Maxelin is a fast food restaurant of everything you have ever dreamed of. Aduh, loket Indonesia beneran. Iya, beneran loh. Jawa banget. BTW ini juga listed ya. Soalnya ada Root Stylatsia, nanti Miss Nerissa kalau denger udah mate kita. Gak boleh begitu. Walaupun ini cuma bercandaan. Terus nanti Miss Nerissa nanti marah loh kalau aku dipanggil kayak Mbak McD. Jadi jangan di-post.
Unlisted aja. Unlisted, berarti nanti kalau kita sudah gede, Kevin siap hari post 1. Iya. Now let me tell you the history how Maxlin is made. Tadi udah kan? Ya enggak? Ke-record, ke-record tadi. Oh. Udah tadi barusan. Oh sudah. Oh ya, iya, tadi enggak ke-record, bisa diulang lagi soalnya tadi slide-nya enggak kelihatan. Quick, quick. Mbak pesen paket satu. Oke, ke bawah. Turun. Kevin, turun. Skip, skip, skip. Sekarang konsepnya bagaimana? Konsepnya di virtual. Go down, 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 go down. First the food. Pasti the food ya? Iya. Soalnya enggak mungkin tanpa food. How can a restaurant without food become a restaurant? Dari mana ada restoran without food? Kevin, Kevin, enable annotate. Wait, what? Annotate atau annotate? Gak tau. Annotate itu. Annotate. Itu ngomongnya annotate. Tapi kita ngomongnya annotate, annotate. Cepat, Selin, lanjutkan. Let's start from bundles or packs. Jadi, ya gitu loh. Paket satu, Mbak, pesan paket satu. Bener-bener, one hamburger, one normal size fries and one soda. BTW, aku kan ngeliat vlognya Bang ya, hamburger itu jadi hamburger, bukan hamburger, bukan ham, tapi ham. It's gone. Bundle 2, 2 fried chicken, 1 rice, and 1 lemon tea. Aku minta diskon. Minta diskon. NIDK. Terus gak ada lagi kan? I continue with words of wisdom, but... Yang nanti yang jadi terkenal itu ketawanya Selin. Yang terkena gara-gara ketawa aku. Jadi tempatnya itu bakalan bagus, semuanya oranye biru, mejanya biru, kursinya oranye, lantainya biru, ceilingnya oranye. Abangnya nanti kemana aja? Apa? Abangnya nanti kemana aja? Cabang ada di Jakarta, SBY, Bandung, BSD. Iya, tempatnya di mana? Jalan mana? Jalan apa? Aku gimana jalan tahu apa, jalan. Loh, kamu tadi mau buka toko kok. Gimana sih? Toko enggak tahu alamat di mana. Skalanya di mana? Belum. Skalanya di mana? Sekolah. Tapi pasti ya cabang pertama pasti di SBY lah ya. Soalnya aku enggak tahu di mana-mana tapi SBY. Aku enggak pernah. Aku pun ke Jakarta pun kayak ada deh 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. SBY itu sisi lo Bambang gitu. Nanti mau buka di Papua ya, sampai ke Papua ya. Sampai Papua. Iya, sampai Papua, sampai Merauke. Abang sampai Merauke dari Pulau Riau sampai apa gitu lah. Riau. Terus nanti bakalan juga ada salad. Salad itu paling enggak enak serius. Aku makan di mana-mana dikasih salad tak buang. Sama. I hate salad. Kev, do you like salad? No. No kids like vegetables. Iya kan enggak ada kids yang like vegetables. That is a fact. I think we can have salad, tapi saladnya cuma brokoli dikasih spinach. That's Ruth, so random. Tulisan Ruth akan menjadi Menteri Kesehatan di next episode. Silakan saksikan. Salah. Salah.
Salah. Menteri Kesehatan itu Selin. Pokoknya kalau kalian mau tahu siapa yang jadi Menteri Kesehatan di next episode, jangan lupa subscribe ke YouTube channelku, follow aku di Spotify, follow podcast ini di Spotify, hey, di Breaker. BTW. Apa nih? BTW sudah kasih Public, spoiler di Google nih. Podcast, Spotify, semuanya di ada di link di deskripsi, silakan ditonton. Terima kasih, arigato gozaimasu, Tuhan Yesus memberkati. Signing out, terus signing out, see you next episode, bye bye. Arigato gozaimasu.